Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatnya. Jumpa lagi bersama Dozan Channel. Dozan doakan semoga sobat dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini Minggu 4 Februari 2004. Kita berada di Terminal Ketenangan PP Kumbu. Dan pagi ini sudah masuk 3 unit busnya. Ada Sembodo, Sirkombi, SBA 905 dengan julukan Al Ghafar, yang lagi proses menaikkan penumpangnya ya. Juga di sana sudah masuk ada satu unit MPM. Dan juga ada NPM V57 dengan julukan sportif ya, yang sudah standby pagi ini. Dan sekarang suasananya sudah seperti ini ya di Terminal Ketenangan PP Kumbu. Terlihat di sana ada batang kayu yang biasa di sana sudah agak dipangkas ya. Juga di sana batang kayunya sudah ditebang. Jadi suasananya sudah ada yang hilang ya sepertinya. Oke, seperti biasa, sebelum berangkat, kru dari Sembodo berfoto-foto dulu ya. Sepertinya itu ritual Sembodo ya, sebelum berangkat. Oke, sepertinya Sembodo langsung berangkat. Ini sekarang sudah jam 7 lewat 20 menit. Sembodo Sirkombi, SBA 905. Dengan julukan Al Ghafar. Oke, berangkat Sembodo Sirkombi. Berangkat di jam 7 lewat 23 menit. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, masuk pelala yang pertama, pelala N05 Mr. Always. Sepertinya yang mengisi seri A pagi ini ya. Sudah ada 3 unit bus dan ketiganya memakai bodi Laksana ya. Laksana SR2 yang dua double glass dan yang satu single glass ya. Dan ini dua memakai Mercy dan satu memakai Hino ya. Oke, kru pelala langsung gerak cepat menaikkan barang-barang penumpang. Salah satu pelayanan terbaik ya dari pelala, langsung gerak cepat tanpa beramah-ramah. Sudah bawa penumpang sepertinya dari Kuranji karena pelala start awal dari Kuranji ya. Oke, penumpang pelala langsung menaiki busnya. Ada pelala N05 Mr. Always.
Dan untuk NPM, kabarnya NPM Student Class yang ke Medan akan land perdana Senin ya, tanggal 5 Februari 2024. Dan untuk infonya, untuk info tiketnya, kalau tidak salah itu di tarif Rp385.000 untuk Student Class ya. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi akun resmi dari PT NPM. Untuk teman-teman dan sobat yang ingin mencoba naik sensasi bus baru dari NPM ya, dengan bodi terbaru yang lagi rame-ramenya ya, bodi Jetbus 5. Silakan pesan tiketnya sekarang ya. Oke, masuk pelala yang kedua, pelala N01 dengan julukan Ichiro ya. Juga sudah bawa penumpang dari Kuranji. Ini yang mengisi seri C ya kali ini ya. Oke, berangkat MPM. Berangkat di jam 7 lewat 38 menit. Saya doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, berangkat pelala N01 Ichiro ya untuk seri C. Berangkat di jam 7 lewat 39 menit. Oke, masuk NPM Student Class V87 dengan julukan Talenta. Ini armada yang paling admin suka ya dari NPM, karena liverynya simple. Gak kebayang ya kalau Jetbus 5 NPM pakai livery kayak gini, pasti tambah ganteng ya, tambah mewah. Oke, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, tinggal 3 unit bus. Ada 1 unit Palala, Palala 05 Mr. Always. Ada 2 unit NPM, NPM V57 Sportif dan NPM V87 Talenta yang masih menaikkan penumpangnya ya. Oke, berangkat Palala N05 Mr. Always untuk seri A. Oke, kita doakan semoga selamat sampai tujuan.
Oke, langsung disusul NPM V57 Sportif. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, penumpang NPM Sultan Class sudah mulai menaiki busnya ya. NPM V87 dengan julukan Talenta. Ini penumpang NPM cukup ramai ya. Jadi dari Payakumbu, NPM dan Pelala selalu mendominasi ya. Penumpangnya selalu ramai, NPM dan Pelala. Meskipun di hari biasa ya. Oke, NPM Visitan Class V87 Talenta akan segera diberangkatkan untuk keberangkatan terakhir dari Terminal Ketenangan PP Kumbu pagi ini. Sekarang jam 7 lewat 52 menit. Ini armada NPM yang ini Matic ya. Di NPM ada 2 unit armadanya yang Matic, ada V86 Intense dan V87 Talenta ya. Ini armada spesial dari NPM dengan livery-nya yang limited edition ya, cuma ada satu yang kayak gini. Livery gergaji ya. Kalau menurut saya pribadi, ini paling cocok ya livery NPM, simple namun tajam-tajam ya. Jadi lebih ganteng aja sepertinya. Oke, berangkat NPM Sultan Class V87. Yuk, jati om. Berangkat di jam 7 lewat 53 menit. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, sobat Unia, terima kasih sudah menonton video Dozon Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.